Hi guys, selamat datang ke King Kaiser. Okay, hari ni kita nak tunjuk macam mana kita nak install printer Canon PIXMA E410 untuk kita gunakan di PC supaya kita boleh print, scan dan sebagainya. Okay. Ini printer Canon tu. So benda first kali yang you kena tahu, power cable lah. So, power cable ni. So ini power cable dia. Okay, ini power cable dia. So you kena cocok dekat mana? Tarang. Okay. Power cable you kena cocok kat sinilah. Okay, power cable dan tunjuk. So cucuk kat situ. So dan lagi satu kabel USB. Okay, dan ini pula adalah kabel USB yang kita akan sambung ke PC lah. So port USB ni 2.0 ni. Sebab dia ada 4 saja. Kalau 3.0 dia warna biru dan dia ada 8 kat sini. 8 ke 9 saya tak ingat. So ni port 2.0. So kita cuma perlu cocok kabel USB ni ke port 2.0 lah. Kalau kita cocok kat port 3.0 yang warna biru tu pun tak ada function lah. Ini cocok ke PC dan ini kita cocok ke printer. Okey, dia dekat sini. Tak nampak. Tadang. Cocok kat sini lah. Alright. Okay. So kita akan sambung ke PC. Okay guys, sebelum kita nak apa-apa, nak pasang ke apa, kita jangan lupa pasang cartridge dia. Warna hitam dan cartridge color lah. So kita pasang lah. Cara nak pasang ni mudah je. Kita buka dulu. Wih, keras. Ini kata hitam lah. Nanti ni kena buka ni. Sekejap saya tunjuk. So kita kena buka ni. Tada. So ini kata hitam. Right, kata hitam kita masuk sebelah kanan. Betul tak? So maksudnya, so tekan slow. Sampai ada bunyi macam tu. Nampak? So kita masuk cartridge. Kita masuk cartridge color pula. So cabut dulu. Jangan lupa cabut. Sop. Nah, dia cartridge color. So kita sumbat macam tadi juga, perlahan-lahan daripada bawah. Kita tekan perlahan-lahan. Pop sampai dia ada bunyi. Okey, dah masuk. Dan tertutup. Nah, ada bunyi kan? Cuma dia ada bunyi tu maksudnya dia tengah run lah. Nampak. So, kita boleh try test lah. Try test copy dulu sebab printer ni kita boleh buat jadi photo state. Okey. Alright. Ambil satu contoh. Kita copy. Trender ni. Kita buka. Kita perlahan-lahan tutup. Dan kita try. Kalau nak color, pilih ni lah. Kalau nak black, pilih ni je. So boleh tekan lah. Oh, paper tak masuk lagi guys. Okay, kejap eh. Saya ambil paper dulu. Okay guys, tadi terlupa paper. So kita dah ada paper. Paper A4 eh. Oh, kena setik, kena adjust ni dulu. Maaf. Untuk jenis-jenis paper lah. Paling maksimum paper yang kita boleh guna print ni adalah A4. So, kalau A3 tak boleh lah guys, sorry eh. Okay, paling maksimum besar dia adalah A4. So, masukkan macam ni.
Ada tak saya masuk ni? Ada tak? Okey, betul lah ni. Kita try dulu masukkan. So, kita tekan sikit bagi dia ni ketat. Then kita try lagi. Tekan, kita ambil hitam putih dulu lah. So, dia dengan proses. Oh, bawah ni tu keluar dengan pantasnya guys. Ha, tada. So dah boleh sangat dah. So condition dia, kita masuk paper macam ni, dia pun akan keluar. Dia pun akan keluar macam ni juga. So kau nak buat photocell IC tu dah keluar kat sini, masuk balik, so dia akan dapatlah size yang kita nak tu. Alright. Okey, copy dah selesai. Kejap lagi kita nak install driver dekat PC pula supaya kita boleh print. Okay guys.